Salam satu jiwa. Salam satu jiwa Arema, Bos. Itu mau ditutup karena memang protokol kesehatan harus ditutup. Sampai hari ini kita tetap bersemangat bahwa hari ini pagi ini kita di Posko Malang Bersatu lawan Corona kehadiran Rektor Universitas Gajayana yang begitu luar biasa hari ini ingin memberikan bantuan berupa 100 paket sembako untuk dipercayakan kepada MPLC untuk diserahkan kepada dulur-dulur semua. Apa yang menjadi motivasi dari Universitas Gajayana? Ini salah satu universitas legendaris di Malang yang begitu luar biasa dedikasinya, tidak hanya mencetak arek-arek Malang untuk bisa berkarir profesional, tapi juga mendedikasikan untuk arek-arek Malang untuk bisa melawan Corona. Apa saja yang telah dilakukan dan apa yang menyemangati Uniga untuk bisa membantu masyarakat Malang? Kita bersama Rektor Universitas Gajayana, mungkin bisa disampaikan, Bu, apa motivasinya, semangatnya di tengah kondisi situasi wabah Corona di Malang ini memberikan bantuan melalui MPLC. Kita harus semangat dulu, sikat Corona ya. Sikat Corona. Sikat Corona. Malang, Kota Malang atau Malang Raya harus sikat Corona. Kita harus patuh aturan negara bahwa kita harus stay at home, tetapi di dalam stay at home itu kita harus tetap berkarya. Nah, salah satu dari motivasi kami adalah kita punya satu saudara banyak, ya. Kita punya banyak saudara. Jadi kegiatan ini adalah salah satu motivasi yang bisa menumbuhkan kasih sayang, rasa saudara yang kuat antara kita. Kita tidak seberapa apa yang kita berikan, tetapi inilah kepedulian, kasih sayang sesama saudara kita. Dan dari kasih sayang ini akan tumbuh motivasi yang saling bergotong royong, jiwa satu NKRI untuk Indonesia kita tercinta. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Diah Savitri Saleh. Jadi kita harus jiwa satu. Kalau di Arema itu, arek-arek Malang itu semboyannya salam satu jiwa. Jadi apa, Bu, mungkin bisa dikemas dengan momentum salam satu jiwa ini untuk saling menolong sesama. Oke, betul banget. Ini satu visi bisa. Satu visi. Kita juga satu visi, ya, satu jiwa itu sama dengan satu visi yang mempunyai tujuan yang sama untuk saling bergotong royong, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, dan saling memberikan arti dalam suatu kehidupan. Sehingga kita punya rasa yang sama untuk saling menyayangi, karena kondisi seperti ini kita harus punya sesuatu yang atau benefit ya pada saudara kita, sehingga kita punya nilai tambah di dalam masyarakat. Ya, dulur-dulur, ini di dalam bantuan ini banyak sekali, tidak hanya sembako ya, Bu, ya. Apa saja, Bu, bisa disampaikan, Bu? Ada mie, ada mie, ada beras, ada gula, ada kopi, ada sabun, ada minyak. Iya. Tadi di dalamnya ada anunya, Bu, ya? Sanitizer, ya. Ini produk asli Uniga? Oh, kalau produknya kita pesan, tetapi ini Uniga Peduli. Ini ada Peduli COVID-19 karena salah satu ini kepentingan, sebetulnya kalau budaya kita di rumah harus pakai sabun dan air mengalir, tapi kalau kita keluar, kita harus menggunakan hand sanitizer di saku kita, di tas kita, di mobil kita, dimanapun kita berada harus ada hand sanitizer, sehingga kita memperuntukkan untuk saudara-saudara kita semua, termasuk kami juga pernah membagi kepada seluruh wartawan waktu itu, ya, kita sama-sama, karena wartawan punya peranan strategis yang harus datang ke lapangan, sehingga harus punya sangu ini. Hand sanitizer. Ya, dulur-dulur, nawak, iki bentuknya ya nanyamul, boys, boys club ini. Jadi bentuknya ya lagi kawan yang tinggi di kantong ya boys, boys. Ya, di mana-mana orang tak ngisi ngisi inilah, gitu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Rektor tadi, kemanapun kita harus tetap hidup sehat. Salah satu protokol kesehatan adalah kita harus membawa hand sanitizer untuk rutin melakukan cuci tangan dan gitu. Bu, untuk yang terakhir, untuk semangat arek-arek Malang. Ya. Termasuk para relawan, dengan bantuan ini apa harapannya? Sekecil apapun bantuan ini bisa memberikan motivasi positif atau energi positif bagi kita semuanya, sehingga kita tidak merasa ada susah. Kita tidak boleh bilang susah dengan COVID, tidak. Tapi dengan COVID kita tetap semangat, kita satu untuk Indonesia kita tercinta. Oke, nama Uniga, Universitas Gajayana, salah satu kampus sudah menunjukkan dedikasinya yang luar biasa untuk arek-arek Malang, untuk kesehatan warga Malang. Karena itu ditunggu dedikasi kalian untuk melakukan hal yang sama, hal yang lebih
agar wabah corona segera terusir dari Malang Raya. Salam satu jiwa. Arema.